Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahen Ali Firdaus dari Pangkalan MTs Yatasi. Sebelumnya, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, yang mana kata-kata itu akan saya patahkan menjadi ribuan kata dengan tema pemuda berkualitas, puasanya pasti tuntas. Bulan puasa, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Bahkan Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Begitu dahsyatnya bulan Ramadan ini, bulan ampunan, bulan yang penuh berkah, sehingga melahirkan sebuah gelar ketakwaan. Maka kita menjadi pemuda harus bisa memaksimalkan dan menjaga ibadah puasa ini. Bulan puasa adalah bulan yang sangat istimewa. Kita sebagai pemuda harus memaksimalkan puasa ini. Masa muda adalah masa yang sangat nikmat luar biasa dari Allah SWT. Masa muda adalah nikmat yang luar biasa, masa yang paling kuat, masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Maka pantaslah Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah, masa muda adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemuda, kita dianugerahi fisik yang kuat. Mata dapat melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat yang berat, kaki dapat berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik untuk memikat. Maka pemuda, pergunakanlah semua itu untuk senantiasa bertaubat kepada Allah yang Maha Hebat. Di zaman milenial ini, tidak sedikit pemuda yang kaya raya, semua serba ada, semua serba punya, yang istilahnya smartphone-nya iPhone ada 5, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakan di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, kalau makan di restoran bintang 5. Bahkan perlu diketahui teman-teman, pada zaman modern ini semua sudah banyak kemajuan, dari teknologi sampai peradaban, bahkan akhlak manusia pun ikut terkena imbasnya. Tampak jelas di zaman ini, pemuda lebih asik berselancar di media sosial dan internet, tapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, gelisah, galau, merana, terjerumus ke dalam narkoba, tersakiti oleh wanita penggoda. Nauzubillahi min zalik. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, kita jadi pemuda harus memanfaatkan bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang terdapat malam Lailatul Qadar, yang bisa menjadi harapan bangsa dan mengguncangkan dunia dengan prestasi-prestasi kita yang punya, dan menjadi harapan nusa, bangsa dan agama, bukan harapan doi yang suka bikin baper. Sebelum saya tutup, saya ada syair nih. Hiji tambah hiji sama dengan dua, kalau bisa ngaji pasti bisa doa. Dua tambah dua sama dengan empat, kalau bisa doa pulang bawa berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8, kalau udah makan berkat gak usah lagi makan. 8 tambah 8 sama dengan 16, kalau udah makan gak usah beli beras. 16 tambah 16 sama dengan 32, kalau punya beras anterin yuk ke mertua. Setuju? Setuju. Jarum patah jangan dimasukin ke peti, jika ada salah kata jangan dilaporin ke polisi. Beli durian di Kota Palu, orang keren pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.